Apa hukum bakar pengantin buat invitation online? Lepas tu ada sekali sertakan nombor akaun peribadi beliau. Beri peringatan pada bakar tetamu yang tak dapat datang, boleh bank in sumangan ke dalam akaun yang disertakan. Apakah hukum hack Facebook orang? Baik. Dia buat jemputan, dia invite orang, dia jemput orang online. Dia buat satu poster, boh dalam Facebook, Instagram, monogram, boh dalam apa benda lagi. TikTok, jemputan hadiri majlis kenduri kahwin dia. Bagi yang tak dapat datang, sila bank in ke nombor ini. Jawabnya, boleh, tapi itu bukan sunnah. Nak takut-takut kita niat nak dapatkan duit sumbangan orang dengan buat walimah. Sedangkan kita, Nabi suruh kita buat walimah. Audin walau bisyatin, hendaklah kamu buat kenduri walaupun dengan seekor kambing yang kecil. Maksudnya kerana tanda bersyukur kepada Allah, kita dapat menantu atau dapat isteri. Tak, tanda syukur itu kita sedekah orang makan. Itu tujuannya. Jadi mungkin masuk pula nak ke duit orang, takut-takut tak dapat pahala beri sedekah orang makan. Dah. Ha, ini canggih-canggih lah ni. Tahu tak? Ha, kau lama kau pelik, kau lama kau pelik. Nak? Ha. Tengok dulu 80-an masa kita budak-budak dulu rajin kita tengok kat orang nikah. Faham? Dan istiadat batal air semayang ialah suami masuk dalam bilik lepas akad nikah. Isteri dia tu orang tak nampak, akan ambil tangan suami cium. Suami pun keluar semula. Faham lagi? Gitu je. Leni cium pawama. Mulai-mulai ada. Tahun 2010, cium dahi. Depan Tok Imam. Cium dahi pengantin perempuan. 2020, cium pipi tu. Nah, pengantin laki-laki cium pipi pengantin perempuan. 20-30 lagi jimok teruh depan tu. Jeng habi hadirin. Faham lagi ada? Kau kawarok, kau parok, kau parok tak? Ha. Apa benda ke batal semayang? Adat tidak salah. Jangan sampai mana jadi celaan. Faham lagi? Ha. Bukan kata adat itu tak dibenarkan syarak. Nampak? Ha. Adat itu al-adatu muhakamah. Nah, adat itu juga diraikan syarak. Ha. Tapi kena jagalah. Nak batal semayang, ketuk boleh. Pengantin ada tak semayang? Ada pun. Faham tak? Bukan dia nak batal semayang, dia nak tiung. Faham lagi? Pada dadak dang. Tak? Ha, pada buat ketuk boleh. Okey, sekarang upacara pembatalan air semayang oleh pengantin kita. Dipersilakan pengantin lelaki dahulu. Prek. Ha, awak batal dah laki-laki. Kemudian giliran pengantin perempuan. Faham? Ha, habis. Selesai cerita. Betul tak? Orang pun suka. Ha, boleh makan, boleh makan. Nah, ni pergi piung pipi depan Tok Imam. Tok Imam pula mati bini COVID. Faham lagi? Tubik ingu Tok Imam tengok.